Yo yo yo, konnichiwa. Balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini kita juga bakal lanjutin mainin Kyowei Toshi, atau dalam bahasa Inggrisnya City Shrouded in Shadow. Jadi kita lagi disuruh ngirim paket. Terus keretanya sempet apa ya, digangguin sama makhluk jahat ya, alien jahat, monster kayak Ultraman sih, cuman kelihatan jahat aja. Dan sekarang kalau nggak salah kita bakal dikejar-kejar Buto dan kawan-kawannya. Kalau nggak salah inget lo ya. Habis itu, oh. Kita 宇宙船研究所に向かう電車が使えなくなったので、バスに乗ることにした。目指すバス停は、この先の大通りを右に曲がって、しばらく行ったところにあるらしい。 バカ野郎、こんな街中で撃つんじゃねえ。でもよ柴田さん、それじゃまたあいつに逃げられちまう。 柴田さんがやらねえなら俺がやります。おいお前、覚悟しろ。 Jadi sempat diomelin sebenarnya si Buto nih, woi jangan main nembak sembarangan di kota kayak begini gitu. Pintar bisa kabur lagi gitu kan. Apa ya, terus terakhir-terakhir ya, udah menyerahlah gitu. Kalau yang pertama ini, perempuan ini nggak ada hubungannya, lepasin dia aja gitu loh. Kalau yang kedua, ayo apa ya, bernegosiasi gitu. Gua nggak bakal bilang siapa-siapa deh. Gitu. Kalau yang ketiga, salah orang. Kita nggak ada urusan apa-apa, nggak ada ngambil duit kalian sama sekali kok. Dasar udah ketahuan juga. Kalau yang keempat, ya udah kalau kayak gitu kasih tahu dong itu duit buat apaan gitu kan. Kalau yang kelima, ngomong-ngomong sekarang duitnya itu ada di mana? Masih aja ngomongin duit anjir. Lupa lagi, kalau nggak salah pas yang make cowok, gue pilihnya yang pertama ya. Coba yang ini deh. Janji deh nggak ngomong sama siapa-siapa. お前らここで始末する。お前が防衛官僚との取引のもんだからな。そんなことが知れ渡ったら俺たちの組織も終わりだ。やはりここで始末するしかないな。ウルト、しくじるなよ。 Terus akhirnya si Buto ngebocorin juga. Bego emang satu tuh. Si Mohawk. Lari. Ups. Tidak kena. Eits, tidak kena. Duh, kenapa ketangkepnya di bagian situ mulu sih? Gua nggak bisa ngambil item yang sana kan. Nah, ih ganggu aja tuh. Kayak ngalangin lagi. Nggak kena. Gitu doang. Waduh. Ntar, tinggalan lagi. Lari. Kanenしな. Ndaria. Fried chicken ni suru ni ya dega sugiru ze. Emang enak diculik. Rasakan. Bentar, darah separo nih. Bahaya. Makan apa gitu, kek? Yang dari episode 1, ini nambah HP. Uh,
Ini stamina juga ya. HP doang nggak ada gitu. Soalnya rata-rata ngasih HP sama stamina sih ya. Udahlah, yang paling pertama kita dapat aja. Baru lanjut. Gila. Main caplok aja. Terus darahnya berkurang juga. Podo wae. Isi lagi lah. Daripada tercaplok lagi, mokat. Ngeselin emang. Bodoh abis juga. Oke, cutscene. Jadi dia apa ya? Nggak tahu, kayak ngomong sesuatu yang salah ke cewek yang namanya Kumi gitu. Kayaknya sih ceweknya dia. Bukan kayaknya sih. Kalau misalnya kalian nonton apa ya, dari awal sampai habis yang versi cowoknya, juga kalian mestinya tahu dia ini siapa gitu kan. Cuman terus dia mau nyelamatin si Kumi gini. Tapi kan dia lukanya luka parah banget tuh. Nah, ini yang pertama pilihannya. Wah, dengan luka seperti itu nggak mungkin. Udahlah, menyingkir saja dari sini gitu loh. Kalau yang kedua, si Kumi-san udah pasti baik-baik saja. Gitu loh, kayak nenangin gitu, coba nenangin. Kalau yang terakhir, apa ya, apa ini, wah nggak tahu juga, ada minum-minum apa gitu, coba deh pilih. Oh, diem doang gitu. Ya, dicaplok kan, maksa sih. Bener istirahat. Sok heroik. Ntar nge-save dulu. Oke, sip. Langsung. Waduh. Ya, salah mendarat dia. Izin penerbangan sih. Terus, ayo menyingkir. Kabur bro, ntar dicaplok. Masih ada lagi. Hati-hati. Ups, tidak kena. Terus. Mesti ngapain ini? Itu apaan? Item. Ih, monsternya makan apaan coba? Lah. Nah, lewat sini kan. Ayo lari. Nge-save ah, kecepetan, ntar aja depanan. Waduh, seram sekali. Cepat,
神さん？え？どうして私の名前を？ほら、さっき赤い服の男の人が久美さんっていう人を探して、直樹に会ったんですか？Jadi sempat bilang gitu kan, di luar bahaya, mau ngapain? Udah jangan, Naokinya ada di luar. Oh, jadi kamu yang namanya Kumi. Eh, kok tahu nama saya? Gitu, jadi ada cowok tadi yang nyariin kamu gitu kan. Terus, oh jadi kalian ketemu sama Naoki. Bukan Hanzawa Naoki nih ya kayaknya. Terus ini pilihan yang pertama, si Naoki sedang terluka parah gitu. Kalau yang kedua, Naoki terluka parah dan sedang mencari kamu gitu loh. Kalau yang ketiga, Naoki sedang terluka sambil terluka parah mencari kamu, kemudian diculik monster. Detail juga. Kalau yang terakhir, kalau si Naoki-san sih udah apa ya, terselamatkan gitu. Kalau ini sih yang paling detail sih. Tapi kayaknya gue pengen coba yang ini deh. Ah, Naoki-san nara kyūjū sarete ikimashita yo. Anshin shite kudasai. Hontou desu ka? Hontou desu. Anata mo hayaku hinan shite kudasai. Sou desu ka? Yokatta. Arigatou gozaimashita. Watashi mo hinan shimasu. Anjir, ini jahat loh. Jadi bilangnya kalau cowoknya itu udah terselamatkan gitu loh. Cowok jadi terselamatkan, nah terus dia bilang, oh udah terselamatkan, ya udah deh saya juga kabur gitu loh. Dah. Padahal mah pada diculik. Jahat juga anjir. Terus nge-save ah. Oh, ini tuh ATM. Apa ya, tempat nge-save sekaligus ATM, jadi kita mungkin bisa ngambil duit beberapa yen. Dan sehari cuma bisa 10 juta apa? Oh enggak ding, 50 juta. Ya 500 ribu yen. Gokil. Gila, di dalam ATM tuh ada sekitar 14 oku, 6.511 mang. Itu berarti berapa ya? Males gue ngitung. Nge-save aja. Oke, sip. Lanjut kita. Vermak baju dulu. Vermak kata Levis apa? Benerin baju. Habis ngambil duit banyak gitu kan, buset. 5.000 mah nggak ada apa-apanya. Oke, sip. Menyingkir. Pengen juga belanja macam-macam. Udah tahu ini mesti kemana. Ini ntar coba iseng lah ngajak ngobrol. Loh, buset deh. Toshi Cinema, harganya segitu. Nggak ada men duitnya. Ini aja deh. Hah?
Oh, foto. Ya udah deh, tukar dapat tukar foto gitu. Ada-ada aja. Terus mana sih tuannya? Oh, sebelah situ. Langsung selengkat. Bisa gitu nggak terluka sama sekali ya? Ini atas ini nggak ada apa-apa lagi nih. Ntar gua turun udah nggak bisa apaan soalnya. Iya sabar. Oke bener nggak ada kayaknya. Ini tinggal turun doang. Jadi Yes. Kebut. Kita menyingkir. Gile. Main caplok-caplok aja. Itu monster dari serial apaan sih? Serial ya, bukan sereal. Terus lanjut ya. Disuruh ke busway sana ya. Kita coba lari saja. Ayo. Ih, gak dapat lagi. Sebel. Pilih mati atau gak dapet item ya? Gak dapet item aja lah. Gak penting-penting amat itu mah. Udah ngasih apa-apa selama ini sih. Ya mesti gue tinggal juga. Loh, sejak kapan sih itunya malah gak pakai baju? Ya, rusak. Sakit maksudnya. Kalau Indonesia kan sakit. Awas jangan sampai salah sebut tapi ya. Oh, ada lubang di atas. Naik ke atas. Lalu ngos-ngosan dulu. Habis itu bahaya ya, diculik. Nggak sampai lagi tangannya. Waduh, terus ada monster lagi. Oke, gue kasih tahu ya. Jadi di bagian sini tuh beda pilihan, beda stage berikutnya gitu loh. Kalau misalnya kita pilih yang apa ya, pokoknya intinya nyelamatin si Yuki, berarti kita bakal ke atas gedung, jalan-jalan, apa sih, menghindari monster, terus ketemu Gamera. Tapi kalau yang satu lagi ini beda, jadi kita kayak gak usah nyelamatin deh, menyelamatkan diri sendiri aja gitu loh, gak usah ikut-ikutan ke sana. Itu ceritanya beda. Nah, bedanya kayak apa? Karena gue udah pernah ngasih tahu kalian yang nyelamatin, versi nyelamatin, yang sampai apa jadi penghulu buat apa sih, sepasang kekasih. Ya, kali ini gue bakal ngerekam yang versi keduanya. Itu berarti mesti pilih yang antara tiga ini sih sebenarnya. Soalnya yang pertama kedua ini biarin diculik gitu loh, biarin dibawa sama monster ikutan pergi. Kalau ini kan menghindar, ini juga menghindar, ini juga menghindar.
Tapi kalau yang ini bedanya kayak apa ya? Penuh rasa bersalah gitu. Maaf ya. Tapi ini apa ya? Keputusan dianya juga gitu loh, bisa sampai mesti ngelindungin gua apa gimana. Kalau yang kedua daripada dia, diri sendiri lebih penting gitu loh. Kalau yang terakhir, lupain aja tentang si dia gitu kan. Ya udahlah, ceritanya lagi jadi jahat nih, cabe-cabean emang. Sayonara, Yuki-san. Watashi mou iku wa ne. Anjir, slow, slow. Ada-ada aja. Oke, kita lihat dulu video yang di sini. Lari gitu doang. Udah, bagian yang direkam itu doang. Sungguh sangat amat tidak penting. Ya udahlah. Sekian dulu mainin Kyowei Toshi atau yang dalam bahasa Inggrisnya City Shrouded in Shadow. Sampai ketemu di episode berikutnya, masih bareng gue Amano Hari di channel Masobu. Jane.